nyam 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 nyam. Lezat sekali nih makan sapi yang kuambil dari peternakan warga. Rasanya lezat dan mantap. Hahaha. Woi sapi, udah jangan teriak-teriak terus kalian. Bentar lagi akan kumakan. Wah, ganas sekali monster dogde itu. Dia sekarang lagi makan sapi warga. Sapiku juga dimakan. Aku sedih. Aku rugi nih. Gimana kalau kita lawan aja bocil? Aku ingin menghajar monster dogde itu. Hah? Dilawan? Janganlah Atuk Dalang. Dia itu besar dan punya gigi yang tajam. Udah, siapa takut? Salahnya sendiri. Dia makan ternak sapiku. Akanku lawan nih. Woi, monster. Jangan makan ternakku. Itu siapa sih yang teriak-teriak? Nanti kau juga akan kumakan. Waduh, aku dimakan. Aku sembunyi dulu nih. Berani-beraninya manusia itu menantangku. Setelah makan sapi, aku akan makan manusia yang ada di sini. Ya ampun, mengerikan sekali monster dogde itu. Aduh, aku harus menelpon keluarga superhero sebelum Atuk dimakan. Halo, Bapak Iron Man, tolong. Di kota ada monster dogde. Dia makan sapi dan manusia. Hah? Makan manusia juga? Awas bocil, hati-hati. Suruh semua orang pergi menghindari monster dogde. Siap Bapak Iron Man. Atuk, cepat kesini. Monster dogde itu bisa ngamuk. Iya bocil, ternyata dogde itu mengerikan. Aku jadi takut nih. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Aku sedih, ternak sapiku dimakan monster. Udah kakek sabar, monster dogde itu ganas sekali. Ya pemirsa, sekarang kita lagi mengawasi monster dogde dari jauh ya. Ternyata dia lagi kelaparan woy. Dan dia mengambil ternak warga untuk dimakan. Ya ampun, ganas sekali dah. Lihat tuh, di gigi monster dogde ada sapi woy. Dimakan langsung ya, mengerikan. Iya dek, itu sapi-sapiku yang dimakan. Aku sedih. Udah tenang pak, tenang. Nanti akan kubelikan sapi lagi. Gak mau, itu sapi yang kubesarkan dan kuanggap anak sendiri. Sekarang malah dimakan monster nih. Ayolah, kita lawan monster itu. Aduh, bapak ini, mana bisa kita melawan monster, pak? Yang ada, nanti kita malah dimakan. Lihat tuh, Atuk Dalang aja masih di sana. Dia nggak berani kabur, malah rebahan di balik pagar dah. Atuk, kesini Atuk. Aku nggak bisa kabur. Monster Dugdi tahu keberadaanku. Maka hanya Atuk Dalang. Tadi nantang, sekarang malah takut dah. Itu gimana sih Atuk Dalang? Padahal tadi dia nantang monster dogde ya. Sekarang malah ketakutan woy. Lihat tuh, dia sampai berbaring di situ pemirsa. Makanya Atuk Dalang, kau jangan nantang lagi. Aduh, itu akibatnya. Kakek, ayo ikuti aku. Kita akan melihat keadaan ternakmu. Iya dek, bantu ya mengambil ternakku lagi. Pak. Oke kakek, semoga aku bisa. Waduh, bocil disuruh kakek itu mengambil ternak sapinya ya. Padahal mau dimakan sama monster dogde itu woy. Bentar,
Jangan sampai kita ketahuan ya. Sembunyi dulu. Wah, monster Dugdi itu lagi menikmati sapinya. Nyam, 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 nyam. Enak sekali makan sapi ini. Akan kuhabiskan semuanya sampai kenyang. Kalau belum kenyang, nanti aku akan makan manusia. Oh, mumpung dia lagi menikmati sapinya, udahlah, aku akan berlari. Kakek, ikuti aku ya di belakang. 1, 2, 3, lari. Kita langsung saja sembunyi. Oh, alhamdulillah, gak ketahuan nih. Sekarang kita berlari lagi nih. Alhamdulillah, gak ketahuan. Atuk Dalang, ikuti aku ke sini, pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Oke, bocil. Oh, kau di situ ya. Aku harus pelan-pelan tetap berada di balik pagar ini. Oh, oke, waktunya aku lompat. Alhamdulillah, gak ketahuan. Nah gitu Atuk Dalang, udah jangan menantang monster Dugdi lagi, dia itu berbahaya. Kesini, kita akan melihat ternak sapi dari dekat nih. Siapa tahu kita bisa menyelamatkannya, woi. Wow, banyak sekali sapinya. Ada 10 lebih ya. Bentar-bentar. Gak hanya sapi pemirsa, tapi di situ juga ada gajah. Aduh, Dugdi itu jahat sekali. Atuk, ada cara enggak untuk menyelamatkan sapinya? Oh, ada bocil. Aku bisa bahasa sapi. Pak. Ya sudah, langsung saja panggil sapinya. Oke. Aku harus hati-hati. Sapi. Mu, mu, mu. Wah, mantap. Atuk Dalang berhasil, woi, memanggil sapinya. Sampai sapi ini teriak ya. Oke. Sapi, mu, kesini kalian. Kabur dari monster itu. Waduh, kenapa nih? Sapiku tiba-tiba bergerak. Sapi, diam sapi. Mau kabur kemana kalian? Nanti akan kumakan. Udah sapi, cepat kabur. Monster Dugdi itu ngamuk. Woi sapi, jangan lari-larian woi. Aduh sapi ini. Mau dimakan, malah ngamuk dah. Kalau kau berani kabur, akan kukejar. Sapi kembali. Ya pemirsa, akhirnya beberapa sapi kabur ya. Mantap sapi, kau memang pemberani. Diperintah Atuk Dalang ya. Ji, berhasil. Wah, aku gak bisa diam nih. Aku harus mencari makanan lagi. Biar perutku kenyang dan kekuatanku bertambah. Hahaha. Kayaknya aku perlu makan manusia. Hahaha. Wah, lihat tuh. Monster Dugdi itu berjalan. Diam ya, jangan sampai ketahuan. Iya, bocil. Ayo, kita menjauh dari sini. Pak. Oke, Atuk Dalang. Kakek, ayo ikuti aku. Kita menjauh dari monster Dugdi itu. Karena dia lagi mencari makan manusia nih. Wow, dia tinggi sekali. Kesini, kesini. Ya, pemirsa. Langsung saja ya. Kita menjauh nih, woy. Kayaknya kita akan sembunyi di dalam bangunan, pemirsa. Biar gak ketahuan. Ayo kesini. Kakek, Atuk. Aduh, lewat mana sih tuh? Lompat, woi. Lama amat sih. Ayo. Oke. Mereka udah lompat. Sekarang kita akan mencari tempat sembunyi, pemirsa. Kabur. Bocil, bocil. Mana sih para superhero? Masa belum kesini? Pak. Iya nih, Atuk. Lama amat sih. Belum datang dari tadi. Bapak Iron Man, cepatlah.
Maaf bocil, tadi aku masih menyembuhkan Upin Ipin. Kemarin habis terkena serangan monster Dugdi. Udah, tinggalin aja lah Upin Ipin itu. Pak, hehe, jangan bocil. Aku mau mengajak Upin Ipin perang melawan monster Dugdi. Iya, aku ingin balas dendam karena kemarin udah diserang. Ya sudah, cepat kesini, kutunggu ini. Mana sih manusia? Kok sepi sekali kota ini? Aku nggak sabar ingin makan. Ya ampun, dia hadap ke sini. Sembunyi. Oh, kayaknya aku melihat manusia di sana. Okelah, akan ku ambil saja. Ya ampun, dia di sini. Mengambil kakek. Ayo atuh kita kabur. Gimana nih? Aku masuk mulut monster Dugdi. Aku akan dimakan bersama sapi-sapiku. Udahlah, diam kau. Kau akan masuk ke dalam perutku. Udahlah, aku mau nyari makanan lagi. Tayo, ayo kita keliling kota mencari monster Dugdi. Oke, siap Bapak Iron Man. Keluarga Ultraman, kau ikut gak? Oke Tayo, kau duluan saja. Nanti aku akan terbang. Siap Ultraman Dyna. Semoga kita berhasil membasmi monster Dugdi itu. Aku sudah siap tembak nih. Wow, lihat nih, Upin bawa tembak ya. Mantap jiwa. Kita akan menyerang monster Dugdi itu pemirsa. Bentar. Santai. Aduh, baru berangkat udah nubruk kocak. Lihat tuh, Upin bawa apa tuh pemirsa? Kayak petasan ya. Lucu sekali woy. Udah, ayo lanjut. Kita keliling kota nih mencari monster Dugdi itu. Berhenti Tayo, di depan ada Kak Mail. Akhirnya kalian datang nih. Wow, udah siap tembak lagi. Iya Kak Mail, di mana monster Dugdi itu? Dia ada di sekitar sini. Awas hati-hati, dia lapar. Barusan makan. Kakek-kakek. Makan manusia juga. Aduh, kita harus waspada nih. Aku sudah menyiapkan roketku. Kalau dia macam-macam, akan kuluncurkan. Wah, mantap Bapak Mkidi. Hati-hati, monster Dugdi itu kuat. Siapa takut? Ayo Tayo, keliling lagi. Ya pemirsa, kita keliling lagi ya mencari monster Dugdi itu pemirsa. Bentar, tadi kan berada di sini woy. Kok sekarang hilang pemirsa? Aduh, kayaknya monster itu mencari mangsa lagi ya. Coba kita cari dulu sapi-sapinya. Ada nggak nih di sini? Ya ampun, sapi-sapinya sudah habis pemirsa. Jangan-jangan dimakan dah. Wow, mengerikan. Oh iya tuh, ada di atas sana. Kelihatan tanduknya. Betul Bapak Mkidi. Ayo kita samperin. Ya pemirsa, kita sudah tahu keberadaan monster Dugdi itu ya. Dia ada di belakang gedung ini. Aduh. Ya ampun, itu dia. Mengerikan, besar lagi. Iya nih, kita akan pelan-pelan mendekatinya dan langsung luncurkan roketmu Bapak Mkidi. Oke. Roketku akan kuluncurkan. 1, 2, 3. Wah, berhasil. Tepat kena celananya. Langsung meledak tuh. Aduh, siapa nih yang menembakku? Aku akan balas dendam. Sekarang giliranku. Ku tembak pakai sniper.
Wah, sekarang giliran si Upin pemirsa. Berani amat dia. Ayo tembaki terus. Mantap, awas hati-hati. Takutnya nanti dia ngamuk, woi. Mengerikan nih. Haduh, siapa sih nih yang menembakiku? Oh, kayaknya mobil di sana tuh. Oke, ku serang saja. Rasakan nih. Hahaha, terlempar kau. Haduh, aku hancur nih. Cepat kalian kabur sebelum monster dugde itu memakan kalian. Oke, Tayo. Ya ampun, semuanya kelenger. Udah, ayo Ipin, kita kabur sekarang. Hahaha, mau kabur kemana lagi kalian? Rasakan tuh, mobilmu hancur. Ya ampun, mengerikan. Nah, aku takut nih. Rasakan. Wow, Upin berani menembak monster dugde itu pemirsa. Dia langsung mengamuk lagi nih. Awas hati-hati. Gedung ini dihancurkan pemirsa. Ayo cepat, kita kabur. Lewat sini saja. Upin, ikuti aku. Ya ampun, di sini jalan buntu. Udahlah, kita lewat sana. Hei, santailah. Masa Ipin ditubruk kocak? Aduh, lewat mana nih? Oh, lewat sini. Oke, mantap. Ya ampun, malah jatuh. Gimana sih nih? Gedung ini bentar lagi akan hancur pemirsa. Cepat. Oke, ayo lewat tangga saja. Cepat turun Ipin, sini. Ikuti aku, kita kabur. Iya Kak Upin. Pak. Wow, itu tuh dia ada di atas Upin pemirsa. Masih memukul gedung ini. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Apakah Upin Ipin ini berhasil kabur dari serangan monster dugde? Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya pemirsa. Bye bye.